Hai Don, jadi kita mau pergi nyanyi dulu, let's go. Ini nyanyi sama Bunda hari ini ya? Iya, ada nyanyi sama Bunda. Halo Mel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang di depan gua jadi princess, di sini gua jadi tukang makeup. Baby, aku jadilah. Lu pada cantik gua kalau yang ambil. Tapi aku cantik. Aja lu ada maunya lu mau. Habis ini mau kemana? Ya hari ini aku mau perform dan ini baru perform lagi semenjak kemarin udah lagi sibuk sekolah kemarin. Ini kita mau pergi nyanyi dulu, let's go. Ini nyanyi sama Bunda hari ini ya? Iya, ada nyanyi sama Bunda. Wow. Let's go. Ayo mau ini. Dia bilang Bunda. Apa itu? Halo, Mem. Dia bilang Bunda. Untuk pengajian ada lebih ini. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Yes. Bundanya boleh. Apa sih, permen? Tadi bukannya udah permen. Ini cuma 2. Cici satu, dia satu. Tadi udah permen kan, ganti yang lain, ganti yang lain. Maaf bunda, maaf bunda, please, boleh gak? Aku aja ya? Iya. Oke, bye. Let's go. Oh, let's go Donso. Apa sih? Ini mau tunggu di mana ya? Ayo main, pun ayo main. Boleh, main apa? Bun, ini istri saya. Bun, ini nanti hostnya kita buat yang acara di bawah. Iya. Hai, Bun. Nanti yang ke. Jadi gimana? Yuk. Foto di mana? Di tengah. Di mana? Sini ya. Bagus. Dua kali chin up. Tunjukin korsetnya, Ci. Bagus. Yes. The last one and terakhir. Sekali lagi, pura-pura bagus. Sekali lagi.
Nanti Bunda di bawah ngobrol-ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol ya, ngobrol talk show. Ngobrol-ngobrol. Orang di depan gua jadi princess loh, jadi gua jadi tukang makeup loh. Perbedaan yang sangat jomplang ya. Kalungnya sayang, diangkat sayang. Baby aku jasinah. Coba kaca dulu. Di lighting yang mana? Udah udah. Sampai belakang banget. Iya. Iya. Emang orang nggak ngeliat sampai belakang. Orang detail loh. Hanya sungguh dua kali. Apa-apa. Everything's gonna be alright. Oh yang ini. Dah. Yang belakang telinga banget ini. Ini satu badan boleh enggak, boleh? Boleh, boleh, boleh. Dah. Kita kedua. Udah kan ya? Coba guys lihat. Yes. Like that. Gak usah perlu, gak usah perlu pakai belasan enggak? Enggak. Semprot ini biar belakang. Dah. Ini banget kalau semprot lagi. Oh, lama. Encok lama ini. Jadi artis dulu. Weekend ya, namanya weekend, anak-anak tuh biasanya udah jatah waktunya anak-anak. Jadi kalau teman aku ada open air, biasanya tuh mereka pasti buat apa ini kan ini di mall, jadi mereka bisa main. Dan kebetulan kali ini Onyo juga nyanyi kan, jadi ya udah bareng. Gak pernah cantik gua kalau yang ambil. Tapi aku cantik. Gak aja lu ada maunya sama anak-anak. Abis ini kemana? Jangan kemana, gua gak like. Semalam ini udah ditanya dia kemana pada. Kayu tadi ya? Tanya. Ini ya boleh berhutang kan? Kamu tanya dulu ya? Ya. Ya. Nah, kan Onyo nyanyi duluan sendiri. Ayo, gue menyanyi. Ya, hari ini aku mau perform dan ini baru perform lagi. Semenjak kemarin udah lagi sibuk sekolah kemarin. Kemarin lagi sibuk sekolah. Saya mau duduk dulu enggak? Enggak, enggak apa-apa. Tanya aja terus. Aman dulu. Ini dikit aja. Belum main tapi. Tanya belum main. Mau makan atau makan apa? Banyak banget aku. Oke, ini kayaknya aku mau persembahin lagu spesial untuk yang semua hadir di acara Teli hari ini. Boleh? Ini dia, ini Kak Cinta. Aku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam badan. Ini kan namanya Cinta. Thank you.
lanjut nyanyi lagi kayaknya guys. Ini aku mau nyanyi, ini lagunya spesial banget untuk kalian semua. Ini berjudul lagunya Semata Karenamu. Oke, kita langsung aja, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Jadi akhirnya karena punya impian itu, makanya kita pasti lebih semangat lagi buat kerja, ya kan? Nah, selain itu ya yang pastinya ya merhatiin anak-anak dan kesehatan itu yang paling penting. Kalau kita sakit nggak bisa ngerjain semuanya. Iya, benar banget. Ohnya suka nyanyi. Ohnya mau jadi apa? Ohnya mau jadi seorang penyanyi, terus jadi lah yang baik. Jadi ohnya harus tanggung jawab sama diri ohnya sendiri. Cici suka nyanyi, suka balet, itu aku lesin gitu sih. Kalau dia mah lesin gitu. Jadi ya, kalau Tania ya apa yang di lesin Cicinya dia ikut. Ikut ya, bisa masih kecil kan gitu. Jadi ya, sesimpel itu aja lah. Menurut aku kalau mereka nyaman, mereka pasti ngelakuin ini juga dengan hati yang gitu. Oke, approach-nya itu benar. Apa benar divalidasi sama anak yang kita kasih tempat ada buat Tania juga. Jadi support apa talenta dari masing-masing anak ya. Karena kan setiap anak tuh kalau kayak gitu, orangnya kadang suka malu-malu gitu ya. Malu-malu kalau misalnya lagi perform ya. Jadi kayak, nah kira-kira langsung nyanyi aja Bun. Nyanyinya apa gue Pak? Langsung nyanyi aja Bun. Di sini dapat ku rasakan pelai kasih. Jatuhnya pakai sumpit makan dong. Coba gimana, Mam? Kasih lihat nanti. Gitu. Hari ini makan sumpit terus ya, Nia ya. Gimana, Mam? Pakai sumpit. Jepit kasih, jepit dia. Jepit masuk mulut. Ya. Ye. Bisa dapat sumpit. Makan terakhir.